Halo Sobat Gaze, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Silver Gaze Channel. Oke, Sobat Gaze, dimanapun kalian berada, Gaze bakal membahas kembali tentang Silo Online, yaitu segmen kita ini adalah TTS, Tell the Story of Silo Online. Langsung aja, kali ini yang bakal Kaze bahas adalah evolusi pet. Sebenarnya ini iseng sih, udah lama nggak nyobain Evo. Kita nggak tahu nih ya bakal dapat apaan gitu. Nih, kalau misalnya bisa dilihat, ini yang mau di Evo kan adalah si Eagle plus 9. Evo ini harusnya sih bisa jadi Phoenix ya. Play Phoenix mungkin, nggak tahu, mari kita coba dulu. Kita harus ke bar. Market, sorry. Item shop. Kita ke item shop dulu. Jalan-jalan, buru. Temanya masih tema Natal. Cuman kasih nggak bakal mainin lagunya. Jadi lagu yang dimainkan nanti pakai lagu yang dari soundtracknya aja. Sip. Kita udah ada di Elim ya kan. Ini masuk ke item shop, ketemu pet trainer. Biasanya sih kalau nggak di sini, KJ masuknya ke tempat yang desain ada lakinya sendiri gitu. Laki, mana maksudnya keberuntungan, bukan laki. Mungkin disamanya gue punya laki. Oke, kita coba aja. Ini susunan petnya. KJ itu nggak percaya mitos yang asal hajar aja. Kita tempel semua. Kan di Silon itu ada mitosnya harus persekian detik barbar coy, kita coba semuanya. Ini kalau di Silio tuh pakai apa elemen kayak gini mantap ya. Ini bukan elemen tapi elemen ya, ini elemen aja namanya. Semuanya ini berapa puluh juta nih, kalau misalnya ini ada di Zonan ini berapa puluh juta. Ada apa ini, Black Orb, ada White, aduh ada, mantap pisan. Tapi di sini jadiin bahan buat Evo Pet. Oke, kita akan coba jadi apakah bakal jadi Flapinix atau jadi apa. Oke, mari kita coba. Tadah. Kenapa lama banget? Biasanya kalau lama banget bakal jadi apa lu? Sukses. Jadi apa ya? Lu jadi gue yang takut ya. Oke, siap. Dia udah close. Oke. Bakal jadi apaan ya? Ayo sobat kasih berdoa. Ini kok berat banget tangan ini buat pencet huruf I di depan itu loh. Dapat chat Thunderbird, burungnya kesetrum sama listrik. Aduh, level requirement-nya 80. Ya, cuman gitu doang. Kirain kita dapat Play Phoenix kayak apa kayak benar-benar alternatifnya. Itu percuma ya pakai bahan yang mahal, coy. Belum jamin anda dapat Play Phoenix. Oke, kayaknya nggak akan banyak-banyak ngobrol. Ini cuman ngerubah satu karena kemarin nggak terlalu ini. Besok lagi gue bikin ini apa namanya si Eagle-nya. Banyakin sama Kaze ya, biar semuanya penuh nih satu inventory. Jadiin deh. Siapa tahu Kaze bakal dapat Play Phoenix. Oke. Thank you udah nonton kali ini, gak terlalu banyak ngobrol. Terima kasih banyak, tetap subscribe dan like serta tinggalkan komentar kalian. Terus share jika video ini menurut kalian menarik. Thank you Sobat Kaze, sampai ketemu lagi di bahasan tentang TTS, Tell the Story of Silo Online berikutnya. Yaudah dadah semuanya.